Sekretaris Kota Administrasi Jakarta Pusat Iqbal Akbarudin membuka kegiatan peningkatan pemahaman pegawai terhadap peraturan kepegawaian di ruang pola kantor Wali Kota Jakarta Pusat. Menurutnya, sebagai aparatur sipil negara atau ASN harus didukung dengan pemahaman peraturan-peraturan yang mengikat. Dengan mengupdate pemahaman tentang peraturan kepegawaian, lanjutnya dapat meningkatkan sepemahaman di masing-masing unit kerja serta lebih bisa berkolaborasi dengan baik. Kegiatan yang digelar secara hybrid ini diikuti oleh 300 orang yang terdiri dari pendidik dan tenaga pendidikan di tiap-tiap sekolah yang ada di lingkungan Kota Administrasi Jakarta Pusat serta pengelola kepegawaian baik dari suku dinas, suku badan, Irbanko, Satpol PP, unit PTSP, dan puskesmas kecamatan.